Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kira-kira saya mau bertanya lebih dulu. Kita ini kompak atau tidak? Kita tes ya. Saya hitung sampai 10 kali tidak ada suara sama sekali. 1 2 Saya tingkat 10 detik tanpa suara sama sekali, semuanya diam. Saya hitung 1 2 3 Ganjar ditemani TGB bakar ribuan sukarelawan, kader, dan simpatisan parpol di Lapangan Nasional Lombok Timur, NTB. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo 2024 ditemani Ketua Harian Nasional Perindo, TGB menyambut ribuan sukarelawan, kader, dan simpatisan parpol di Lapangan Nasional Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 18 Juni 2023. Saya datang untuk bersilaturahmi, ini bukan kedatangan yang pertama saya di Lombok, kata Ganjar di hadapan sukarelawan di Selong, Minggu. Silaturahmi itu jangan terputus, baik itu antara masyarakat NTB dengan Jawa Tengah, termasuk antara pemerintah, katanya. Ganjar mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah membangun sirkuit Mandalika di wilayah Nusa Tenggara Barat meskipun Jokowi orang Jawa Tengah. Lanjutnya, Jawa Tengah tidak dibuatkan sirkuit. Semua orang tahu di mana sirkuit Mandalika dan banyak yang datang ke NTB. Di hadapan para sukarelawan, Ganjar mengatakan bahwa PDI Perjuangan menjadinya bakal calon presiden sehingga mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat. PDI Perjuangan tidak sendiri, tetapi saya juga didukung oleh PPP, Perindo, dan termasuk Ketua Harian Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi, katanya. Ganjar mengaku TGB Muhammad Zainul Majdi merupakan sahabatnya sejak menjadi anggota DPR RI dan sama-sama terpilih menjadi gubernur. Beliau telah memberikan dukungan kepada saya menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, ujarnya. Selama hampir satu jam, Ganjar membakar semangat ribuan sukarelawan, kader, dan simpatisan parpol untuk meraih sukses pada pemilu 2024. Selain menyapa sukarelawan, Gubernur Jawa Tengah itu juga melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional TGK Haji Zainuddin Abdul Majid di Pancor. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.